Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan sembang-sembang sikit tentang satu ayat daripada ayat Al-Quran. In fact, bukan satu ayat, dua ayat. Ayat tersebut ialah A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al-'adzaba asy-syadida bima kanu yakfurun. Surakallahu al-Azim yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Apa yang mereka boleh, apa yang mereka beroleh hanyalah kesenangan di dunia, kemudian kepada kami lah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan rasakan mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur mereka. Kemudian kami akan rasakan mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur yang mereka lakukan. Jadi berdasarkan pada ayat ini, apa yang kita dapat faham bahawa mereka yang sengaja mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ia mesti, meskipun kita lihat hari ini yang manusia menerima hidayah, meskipun kita lihat hari ini bahawa ayat-ayat Allah SWT ini memang boleh sampai kepada manusia, tidak ada orang boleh menafikan bahawa mereka itu menerima ayat-ayat Allah kerana tidak ada alasan. Kalau dulu mungkin ada alasan lah, ya? Dulu ada alasan sebab apa? Sebab mungkin tak ada orang sampai, dakwah tak sampai, di ceruk-ceruk kampung, di hujung-hujung apa namanya, ulu-ulu, contohnya kawasan-kawasan ulu, kawasan pedalaman. Contohnya mungkin tak sampai ayat-ayat Allah, mungkin tak sampai orang yang dakwah. Contohnya, maka bolehlah jadikan alasan ya untuk tidak beriman kepada Allah. Tapi hari ini alasan tersebut sudah tak boleh. Tak boleh nak pakai lagi. Sebab apa? Sebab hari ini di mana saja tempat di dunia ini, manusia boleh mencapai, contohnya boleh mendapat satu-satu maklumat dengan mudah dan senang di ujung-ujung kampung. Dulu kampung saya jauh, di Jerantuk Pahang lah, di Kampung Batu Balai. Memang elektrik pun tak ada dululah ceritanya. Elektrik tak ada, telefon tak ada. Sekali-kalinya tak ada, gelap gelemak kata orang Kelantan. Gelap gelemak. Jadi malam-malam pasang pelita. Ingat lagi masa-masa kecil sampai hitam lubang hidung. Sampai hitam lubang hidung sebab apa? Sebab sebab menghidu asap-asap daripada pelita ayam orang panggil kan. Mungkin anak-anak sekarang dah tak rasalah benda itu semua. Semua sekarang dah cerah, terang berderang hari ini. Jadi zaman dulu memang payah, payah untuk kita dapatkan maklumat. Hari ini di mana-mana saja maklumat sangat mudah. Katalah maklumat hanya di hujung jari, di mana-mana saja. Dan hari ini orang dakwah pun dah ramai bertebaran di atas muka bumi ini. Jadi tidak ada alasan untuk mereka mendustakan ayat Allah. Artinya tidak ada alasan untuk mereka menolak dan dengan mengatakan bahawa kami tak sampai ayat-ayat Allah, kami tak sampai ayat-ayat Al-Quran, kami tak sampai hadis-hadis Nabi SAW, tak boleh lagi dijadikan alasan. Sebab apa? Sebab tidak ada alasan. Sebab apa? Sebab semuanya dah boleh mudah untuk kita capai, untuk kita dapati semua maklumat tersebut. Hanya bergantung pada diri kita, sama ada kita nak membacanya, menerimanya, mengimaninya. Jadi hari ini ramai, meskipun Al-Quran itu boleh dibaca, boleh dibaca di internet, boleh dibaca di mana-mana, masjid merata-rata tempat ada. Mana tidak ada alasan bagi orang-orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala untuk terus ingkar kepada ayat-ayat Allah SWT. Jadi kalau mereka masih lagi mengingkari ayat-ayat Allah SWT, maka mereka pastinya dan pastinya mendapat azab sengsara oleh Allah di akhirat nanti yang disediakan oleh Allah SWT. Jadi kita tengok hari ini disebutkan dalam ayat tadi, mata'un fid dunya. Allah Ta'ala bagikan kesenangan di dunia walaupun orang itu kufur, walaupun orang itu melakukan kemaksiatan, kufur pada Allah Ta'ala, tidak beriman pada Allah Ta'ala, ingkar perintah Allah. Tapi Allah Ta'ala dengan sifat rahmatnya masih lagi memberikan rezeki, memberikan kesenangan, kemewahan, kesihatan tubuh badan, kedudukan yang tinggi, pangkat darjat yang hebat, luar biasa. Allah Ta'ala masih lagi tetap memberikan itu. Kenapa? Kerana ini semua hanya bersifat sementara sahaja. Mata'un fid dunya maknanya hanya keseronokan di dunia semata-mata. Kemudian apa yang berlaku lepas itu, mereka kemudian akan dikembalikan kepada Allah SWT. Bila sampai saat dan ketikanya, mereka mesti mati. Itu dia. Penghujungnya tetap datang. Bila? Belum tentu. Tak kira. Kita tak tahu bila masa dan saat ketika untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi yang pastinya, setiap orang yang hidup mestilah
akan menemui kematian. Semua orang yang hidup pastinya akan menemui kematian, dan bila mati segala-gala harta, kesenangan, pangkat, darjat dan segala-galanya semua dia kena tinggal. Bila tinggal, maka saat itulah dia akan merasa duka cita, saat itulah dia akan merasa menyesal. Kenapa? Kerana mereka kufur dengan nikmat Allah, mereka kufur dengan Allah, mereka kufur dengan rukun-rukun iman yang sepatutnya mereka imani, maka mereka akan mendapat azab sengsara yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat di hadapan Allah SWT di hari akhirat nanti. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, marilah kita menghampiri ataupun mendekatkan diri kita dengan Allah dengan membaca ayat suci Al-Quran, ya, khususnya di bulan Ramadan Mubarak ni, ya, kita baca Al-Quran banyak-banyak, ya, bermakna sebab bila sampai bulan bulan Syawal saja, maka kita mula sibuk dengan urusan-urusan dunia kita, kita sibuk dengan urusan-urusan kerja kita, ya, bisnes kita, urusan dengan anak-anak, dengan berbagai-bagai akan datang berbagai-bagai jenis kesibukan. Jadi bukan bermakna bulan Ramadan kita tak sibuk, tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan kurnian Allah, maka yang sibuk macam mana pun hari ini alhamdulillah ramai yang boleh baca Quran walaupun sibuk. Saya pun sibuk, kalau hari biasa payah nak baca Quran, tapi alhamdulillah bila datang bulan Ramadan Allah Taala lapangkan, ya. Jadi ada je masa untuk kita baca Al-Quran contohnya. Kalau bulan-bulan biasa nak sembahyang sunat lebih pun tak boleh, tapi bulan Ramadan alhamdulillah Allah Taala berikan kekuatan kepada kita untuk bangun untuk solat tahajud contohnya, walaupun hanya 2 rakaat contohnya sebelum sahur, sebab kita ada sebab untuk bangun, ya, sahur. Apa juga malam-malam kita jarang solat lebih daripada 2-3 rakaat, 2-4 rakaat pun dah, 2 rakaat pun dah rasanya sangat 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 banyak rasa pada bulan-bulan biasa. Tapi di bulan Ramadan kita boleh solat sampai 8 rakaat, kemudian tambah lagi witir 3 rakaat, 9 rakaat, bahkan ada orang yang hebat lagi sampai 20 rakaat apa nama tarawih, dan tambah lagi 3 rakaat apa witir. Subhanallah, sangat luar biasa kehebatan yang diberikan oleh Allah Taala di bulan Ramadan. Maka kita ambillah peluang ini untuk kita mendekati Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, insyaAllah mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Allah SWT yang sengaja mereka-reka mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Kerana Allah Taala sebut di sini, orang yang mendustakan ayat Allah pasti tidak akan berjaya selama-lamanya. Itu sajalah sahabat-sahabat yang dikasih sekalian dan renungan kita untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
إلهي إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر واغفر ذنوبي واغفر ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر واغفر ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلهي إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر واغفر ذنوبي واغفر ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Assalamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.